Wah, nih 300 ribu buat kamu yang udah bantuin aku nge-tag akun @gokokoindonesia di video sebelumnya ya. Bahkan kamu sampai di-reply. Bahkan tadi aku sampai dihubungi dengan tim Gokokonya lewat DM, guys. Setelah dari DM ini pun, aku di-call langsung sama owner Gokokonya. Halo. Halo, Sam. Oh iya. Perkenalkan, aku Randi. Aku dari ownernya Gokoko. Jadi aku terima banyak mention tentang kamu yang lagi cari minuman kelapa. Dan salah satu yang disebut adalah Gokoko. Oh iya, Niko. Oke, itu sebenarnya opportunity sih sebenarnya karena kita belum ada di Makassar. Thank you ya kok atas opportunity-nya ini. Iya. Makanya kalau mau, kita mungkin bisa explore untuk lokasi-lokasi yang bagus di Makassar untuk kita open satu outlet di Makassar dari Sam gitu. Boleh kok. Siap. Oke, thank you kok ya, bye-bye. Intinya sekarang Gokoko akan buka di Makassar segera. Tapi lokasinya di mana ya kira-kira guys yang bagusnya? Gini deh, kalian kasih aku rekomendasi tempat yang terbaik buat Gokoko Makassar akan buka. Komen di bawah, yang kepilih akan aku transfer 300 ribu lagi.